Setiap orang tentunya memiliki cara makan yang berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan dan kenyamanannya. Bahkan, hal sederhana seperti cara makan ini juga mampu membuat negara kita terbagi menjadi dua nih, Sohib. Kalau ditanya soal cara makan bubur, kamu termasuk dalam golongan yang mana nih? Tim bubur diaduk atau tim bubur dicampur? Ternyata bukan bubur aja nih yang mampu membuat kita terbagi dua. Tetapi rasa mint chocolate chip juga telah banyak membuat Korea terbagi dua. Mereka yang menyukai sensasi segar tentu menyukai varian rasa es krim ini. Tetapi ada juga yang sangat membencinya. Bahkan ada juga nih yang beranggapan seolah sedang memakan pasta gigi. Sempat menjadi kontroversi sejak Juli 2020 lalu, hingga saat ini pun masih banyak yang berkomentar mengenai rasa es krim yang satu ini. Dalam kontroversi ini, ada beberapa idol yang memilih mint chocolate chip sebagai rasa es krim favorit mereka, seperti Jungkook dan J-Hope BTS. Dalam salah satu episode Run BTS, perdebatan rasa es krim ini cukup tegang. Jin pun beranggapan bahwa adanya pemborosan dalam pembuatan bahan-bahan tersebut. Dalam wawancara terbarunya, dengan salah satu brand es krim, Suga mengaku bingung dengan perdebatan ini. Menurutnya, perdebatan ini hanya buang-buang waktu aja. Suga memaparkan bahwa rasa varian es krim itu enak dan gak ada yang salah. Berbeda dengan RM yang tidak setuju dengan pendapat temannya. Baginya, rasa es krim coklat murni jauh lebih baik daripada mint chocolate chip. Yua Oh My Girl pun berada di dalam tim yang sama dengan Jungkook dan J-Hope dalam hal ini. Ia mengaku begitu menikmati setiap gigitan rasa es krim ini. Hal yang sama pun dirasakan oleh Taeyeon, Girls' Generation. Personil Girls' Generation yang dulu menolak rasa es krim ini berubah pikiran saat Tiffany membuatnya mencoba mint chocolate chip di Jepang pada tahun 2018 lalu. Seorang peneliti Dr. Alan Hirsch, founder Smell and Taste Treatment and Research Foundation, orang-orang yang menyukai rasa es krim mint chocolate chip ini memiliki karakter percaya diri, ambisius, hemat, dan argumentatif. Kalau kamu gimana nih Sohib? Apakah rasa es krim mint chocolate chip ini adalah rasa favoritmu juga? Follow Hipwi di sosial media biar nggak ketinggalan update konten positif. Dan bergabunglah di Hipwi Community supaya karyamu dibaca jutaan anak muda Indonesia.